Ini yang patut kita buat dan kita contohi. Apa dia? Bila buat salah, kita cepat-cepat sedar bahawa kita sedang melakukan kesalahan. Yang jadi masalah ialah umat manusia ni bila dia buat salah, dia rasa apa? Dia rasa dia tak bersalah. Dan dia tak pernah rasa dia buat salah, walaupun yang dia buat itu adalah kesalahan. Rasa tu. Jadi bila buat salah, kena rasa hak kita buat tu benda salah. Dan bila kita buat benda salah, dia melibatkan antara dosa dan pahala. Tak kiralah kesalahan tersebut dari sudut kecil atau besarnya. Kerana sebelum ni pun kita sudah membahaskan tentang antara sifat orang yang bertakwa, iaitu sentiasa menjaga akhlak, etika dan perbuatan dia. Dia cukup berhati-hati, dia cukup jaga, terutama yang melibatkan dosa. Ni orang bertakwa ni, dia kira apa yang dia buat tu berdosa kepada Allah atau berdosa kepada orang lain. Dia tak tengok dah sisi besar ke kecil ke. Yang dia fikir, aku buat ni kecil ke besar, kepada siapa aku melakukan dosa ni? Kalau kepada Allah, lagi-lagilah dia mengawasinya, lagi-lagilah dia berjaga dan mengawasinya. Apatah lagi yang melibatkan dosa-dosa yang besar, yang menyabit atau bersangkut paut dengan hak-hak Allah dan juga hak-hak manusia lain. Jadi pengajaran di sini, kita kena sedar sekiranya buat salah, maka kita minta pengampunan daripada Allah. Sekiranya dia bersangkutan dengan hak Allah. Sebagai contoh, kita mensyirikkan Allah. Jadi bila kita sedar bertaubat daripada perbuatan tersebut, ya, manusia ni Allah tak bagi level dan pemikiran yang sama, ilmu dan kesempurnaan akal yang sama. Kadang-kadang ujian dan dugaan yang Allah bagi ni menyebabkan kita tersasar dalam hidup, kita terseleweng dalam hidup, kita tersalah jalan dalam hidup sehingga melakukan dosa-dosa tadi. Mungkin kita jatuh syirik, mungkin jatuh sifat munafik, mungkin buat tu buat ni yang bersangkutan dengan hak-hak Allah. Jadi biar kita ni bila sedar, kembali semula, bertaubat daripada perbuatan-perbuatan dan kesalahan tersebut dan minta pengampunan daripada Allah. Begitu jugalah dengan dosa yang bersangkutan dengan manusia. Dengan manusia lagi susah, lagi payah. Dengan Allah kita boleh minta terus dengan Allah, ya Allah ampuni aku, rahmati aku, kasihani aku. Tapi dengan manusia, kita kena pi cari kawan tu, kita kena pi jumpa kawan tu, nyatakan apakah kekhilafan kita dengannya sebelum ni, apa yang kita dah buat salah dan silap dengan dia sebelum ni. Kadang-kadang ada orang ni, dia bersalah dengan kawan tu, jumpa hari raya, minta maaf lah, kosong-kosong. Kawan tu pula tak tahu hak sejelas-jelasnya apa yang hak kosong-kosong tu. Dia ambil duit kawan ni sebelum ni 1,000 ke, dia scam kawan ni 20,000 ke, bagi dia kosong-kosong. Kawan tu kosong-kosong juga, bagi dia lepas. Kita perlu nyatakan dengan terperinci, dulu aku pernah ambil duit kamu 1,000. Jadi kalau kamu maafkan aku, maafkan aku. Tapi bukan maaf saja, hak 1,000 ni aku nak bayar lah. Kalau kawan kata tak payah bayar lah, aku halalkan, halal. Aku pernah scam kamu dulu, rupanya aku yang scam kamu, yang kamu berhabis duit 20,000 tu akulah yang scam. Contoh, sebut, aku nak bayar balik 20,000, tak bayar dah. Kalau dia minta bayar, bayar balik. Susah dengan manusia ni tuan-tuan. Sebab tu kita kena beringat, sama ada perkataan kita, perbuatan kita melibatkan dengan hak manusia lain, memang susah. Memang susah. Jadi sebab itulah antara yang dinisbahkan sandaran sebahagian ulama-ulama dulu, dia kata kita ni tiap-tiap malam sebelum tidur, kalau nak bagi hati tenang, maksudnya kita kata apa saja dosa yang orang buat kat kita hari ni, orang tu caci kita ke, orang tu mengata kita ke, orang tu mengumpat kita ke, orang tu buat apa kat kita, ya Allah ampunkanlah dosa-dosa dan perbuatan mereka terhadap aku. Jadi kita pun tenang bila kita memaafkan.
Bukan malam-malam tu dia sepak aku tadi, esok memang kenal lah. Pada hari ini dia tampak aku sekali, esok 14 kali aku nak. Jadi kita pun serabut, kita pun serabut. Dia scam aku RM20,000, rasa lagi aku scam dia RM1,000,000 balik. Jadi dia buat lah tu benda salah, kita nak buat balas balik tu benda yang salah juga. Itu bukan sifat orang yang mukmin, lebih-lebih lagi orang yang bertakwa. Ingatlah bahawa kita ni memang tak terlepas daripada melakukan dosa, salah dan kesilapan. Jadi bila kita rasa kita bersalah, minta maaf. Sebagaimana yang disebutkan dalam ayat ni. Okey.